Apakah hukumnya seorang doktor laki-laki merawat wanita bersalin, melihat dan menyentuh kemaluan wanita tersebut? Pulak dah. Sebab tu kita nak tukar kerajaan sekarang. Faham tak lagi? Sebab sekarang doktor laki dan bini kita. Doktor laki cocok punggung bini kita. Sedangkan kita ni kerajaan, banyak sekarang doktor perempuan. Kenapa buat lagi laki? Pasal tidak ada kasih ataupun roh-roh agama dalam jiwa pemerintah. Biarkan doktor paling ramah sekarang perempuan. Faham lagi? Kenapa kita tak buat harakan doktor laki-laki libat dalam bahagian? Nah, dia orang kapi jadi menteri. Dia reti benda dengan hukum syarak. Patut baikilah. Orang kapi bahagian sokang dia tahan kira. Nah, bahagian kesihatan. Dah kita nak ubah boleh tak? Tak boleh nak ubah dah. Kita nak buat spanduk ni, hasil ni, mahak sini. Nak buat spanduk. Kami nak doktor puan pula. Tak boleh, dia tak layang lah. Kita tepeng-tepengat, dia buat lari-lari pula sembuh ni. Sirang air dalam kebun ni. Nah, ha, jadi tukar kerajaan. Kita nasihat dah, tak guna juga. Tukar kerajaan, kita ikut cara Islam. Laki-laki, puan-puan. Nyaknya ke orang puan. Nah, ha, ni kita nak kuasa. Kita nak kuasa bukan untuk dapatkan kekayaan. Kita nak kuasa. Kita nak kuasa kerana dengan kuasa kita dapat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Faham? Ha. Puang punggung cocok doktor laki tekan cocok. Faham tak? Doktor laki, doktor sakit laki, doktor puang pula tekan cek. Nak. Ha. Tok bila lah kata-kata kaci nak derah, nak gibang, kaci ni kaci di zik tu. Faham? Dah Messi. Buat pergi kat Messi je tak. Ha. Messi ni buat lambat lalu. Ha. Lepas tu waktu lelaki lah. Nah, jadi malu kau orang habis. Betul ni. Nah, ha. Ni apa orang nak bini kita. Laki ngaji kita ikang. Bini tunggu dalam bilik bilik salim. Terkangkang. Mari doktor seorang tak ada kena-kena. Oh, not bad. Gitu. Mari pula seorang dia. Oh, fine, fine. Ha. Fine kepala otak mu. Bini orang lah tu. Nampak? Tapi atas alasan ikut barak. Barak dia tak ada orang. Maka jadilah punah macam sekarang. Nak? Kita duduk tunggu luar dengan serban besar. Luruk janggut je. No, bini mu kakang dalam. Tak boleh nak buat benda. Betul tak? Allahu Rabbi. Dengar-dengar sikit tukar kerajaan.